kita harus coba dulu nih guys. Sebelum produknya kita publish ke teman kita, kita harus mencobanya dulu teman-teman. Kalau barang yang kita bikin ini sudah bagus dan oke, baru kita jualin teman-teman. Nah, sekarang gimana? Sudah aman? Enjoy? Pelanggan kita suka. Mantap. Mbak, hai, halo semuanya, dengan aku Sarah Filoid. Jadi di video kali ini aku pengen coba lagi main game-game yang trending, yaitu DIY Makeup. Nah aku penasaran banget, emangnya ada ya DIY Makeup? Nah tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan di like juga, oke? Mana coba baik like-nya? Ha! Yuk langsung kita let's go, masuk ke gamenya. Baiklah teman-teman, nah sekarang kita disuruh pilih avatar atau karakter dulu nih guys. Jadi di sini ada 4 karakter, yaitu ada Charlotte ya, cantik banget kulitnya putih. Ada juga Flora yang kulitnya eksotik banget. Ada Emma yang rambutnya pixie, keren banget ya, dan ada Tina. Oke, kalau begitu aku pengen jadi Tina aja deh, soalnya rambutnya cantik banget warna pink. Oke, langsung aja kita let's go teman-teman. Jadi di sini ada telepon ya guys. Jadi di sini ada yang membutuhkan lipstick. Oke, jadi teman-teman kita harus membuat lipstick. Aku penasaran banget. Oke, langsung aja kita bikin. Let's make it. Pertama, kita di sini dikasih kayak krayon gitu ya guys ya. Terus krayonnya dipanasin pakai lilin. Wow. Oke teman-teman, langsung aja kita lelehin ya teman-teman ya. Jadi ini sepertinya cikal bakal warna lipstick yang akan kita bikin guys. Oke, selanjutnya di sini kita dikasih semacam coconut oil. Nah kalau di dunia permakeupan nih, coconut oil ini fungsinya adalah untuk melembabkan bibir guys, karena mengandung vitamin E nih. Oke, udah kita tuang-tuang ini guys. Langsung aja kita aduk-aduk ya, kayak adonan kue. Cukup. Oke, kelar. Satu lagi, kita kasih tempat produknya ya teman-teman. Nah, di sini ada 2 pilihan. Yang dimana aku bakal pilih pilihan yang kedua aja ya guys. Oke, kalau gitu sekarang kita tuangin lipstick yang udah kita bikin, jebret. Apakah sudah jadi? Tadam! Yeay, sudah jadi guys. Langsung aja kita cobain. Cantik banget. Lipsticknya cantik banget guys, warna pinknya. Bagus banget guys gamenya. Wow, oke. Kalau begitu kita dapat nilai yang bagus dan kita dapat uang 200 juta. Enggak, 200 dolar. Oke, kita next sekarang dan lagi-lagi kita mulai lagi nih teman-teman. Sekarang kita disuruh belanja ya. Kita disuruh belanja apa nih guys? Coconut? Kita akan pilih barang yang paling bersinar ya teman-teman ya. Sangat easy peasy sekali. Nah, sesudah kita belanja, kita dapat lidah buaya, guys. Buat apa ya kira-kira ya? Oke, kalau begitu kita langsung collect aja teman-teman. Kita dapat lagi buah blueberry, entah buat apa. Dan sekarang teman-teman, kita dapat panggilan lagi nih, guys, dari teman kita. Honey, I need a blush. Blush itu fungsinya buat pemerah pipi ya, guys. Oke, langsung aja kita let's make it, teman-teman. Pertama, kita persiapkan buah. Wow. Sepertinya bahan-bahan makeup kita sangat organik ya teman-teman ya. Jadi baik untuk kesehatan kulit juga dan tidak merusak kulit guys. Nah sekarang kita blender-blender nih guys, blueberry-nya tuh. Oke, kita blender-blender. Kita tuangin sekarang. Lanjut lagi teman-teman, kita disuruh choose the next ingredients. Kita harus pilih ingredients selanjutnya ya, atau bahannya teman-teman. Di sini kita dikasih semacam yogurt, madu, dan lain-lainnya. Tapi aku bakal pilih madu guys, karena madu ini bagus banget untuk melembabkan. Oke, sekarang kita tuangin madunya 2 sendok saja. Lalu kita aduk-aduk, jebret. Sekarang kita taruh tempatnya nih teman-teman. Menurut teman-teman tempat yang menarik yang mana ya? Pertama, kedua, ketiga. Aku bakal pilih ketiga aja nih guys. Oke, langsung aja kita tuangin. Biar cantik. Lihat nih guys, pewarna yang kita pakai tuh sangat natural. Alat makeup kita juga sangat bagus. Tuh, cantik banget kan. Nah, merah-merah pipi merona seperti pantat bayi. Canda guys. Oke teman-teman, dari rank 1
beginner. Beginner itu artinya pemula. Sekarang kita menjadi somebody. Kita naik level karena kita berhasil membuat 2 produk make up yang sangat bagus. Dan kalian lihat sendiri, konsumer kita juga sangat senang ya guys, asal hasil karya kita. Oke teman-teman, kita masuk ke customer service. Dan ada yang minta tolong nih guys, teman kita nih. Namanya siapa nih tadi nih, aku lupa nih. Yaudah guys, kita langsung tolong aja ya teman-teman ya. Nah loh, kita ada chatting-chattingan. Oke, dari Tina, oh namanya Tina guys. Hey, what should I use to apply blush? Jadi dia tanya nih, apa yang harus aku pakai untuk nge-apply blush atau blush yang buat pipi, merah-merah pipi. Oke, jadi di sini ada pilihan A, B, C ya, kayak ujian, ada hammer atau palu, atau a brush atau brush buat pipi, atau jawabannya ikan. Ya, jawabannya brush loh. Nah lo, great, thanks. Apakah kita benar? Nah lo, ditanya lagi nih, kepo buts dah si Tina ini. Oke, what kind of brush is best for blush? Jadi dia nanya lagi nih guys, alat brush apa yang bagus untuk ditaruh di pipi? Oke guys, kita langsung aja jawab big brush teman-teman. Dan tadaaam, kita dapat uang lagi. Padahal kita cuma menjawab pertanyaan saja. Wow, sepertinya kita bisa menjadi guru make up yang hebat nih guys. Oke teman-teman, sekarang kita dapat item baru yaitu raspberry maybe. Untuk apa ya kira-kira ya? Tapi sebelum kita mulai, sekarang kita bakal cek dulu bahan-bahan apa yang kita punya nih guys. Nah, sekarang kita punya ingredients banyak banget. Nah, pertama ada crayon, ada lidah buaya, ada raspberry, ada blueberry, ada pisang. Pisang buat apa coba? Entahlah, tapi mari kita lanjutin dulu ya teman-teman. Oh, dapat pisang guys. Oke teman-teman, lanjut lagi di away makeup kali ini. Sekarang teman kita membutuhkan face mask. Nah, kalau face mask ini sebenarnya jatuhnya bukan make up ya guys, tapi jatuhnya skincare. Oke, tapi it's okay. Yang penting kita langsung bikin aja teman-teman ya. Oke, sekarang kita disuruh memotong pisang. Nuh, kita cincang nih pisangnya nih. Ini penyiksaan coy, tidak baik. Oke, kita tuangin ke blender. Sekarang kita blender. Bayangin guys, ini udah kayak bikin jus cuy. Ah, tapi it's okay. Sekarang yang kuning-kuning, kuning-kuning ngambang. Enggak, canda guys. Kita tambah sesuatu. Aku bakal tambah yogurt nih teman-teman nih. Biar apa ya coba ya. Aku dulu pernah guys beli yogurt yang plain, terus aku taruh ke muka aku dijadiin masker. Cuman untuk hasil aku tidak tahu ya guys, karena sebenarnya yogurt itu untuk dimakan, bukan untuk jadi masker. Tapi udah banyak sih yang pakai buat jadi masker. Oke, lanjut guys. Udah selesai bahan yang kita buat. Sekarang kita taruh ke tempatnya. Kita tuangin pelan-pelan. Oke. Eits, belum selesai guys, masih lanjut lagi. Kita harus coba dulu nih guys. Sebelum produknya kita publish ke teman kita, kita harus mencobanya dulu teman-teman. Kalau barang yang kita bikin ini sudah bagus dan oke, baru kita jualin teman-teman. Nah, sekarang gimana? Sudah aman? Enjoy? Pelanggan kita suka. Mantap. Langsung aja kita next. Dan sebentar lagi kita bakal naik level ke rank 3. Oke teman-teman, tiba-tiba saja kita dapat telepon dari customer service. Ada lagi yang membutuhkan bantuan. Oke, sekarang langsung aja kita kasih bantuan. Ternyata ini adalah customer kita yang memakai face mask kita nih guys. Jadi produk apa yang kita jual itu kita tanggung jawabin kalau ada yang tanya-tanya. Jadi teman-teman, ada yang nanya nih, ini yogurtnya yogurt basi ya buat masker kita. Ih enak aja. Kita jawab apa ya guys, aduh aku bingung banget nih. Pertama, kita tanya balik, kayaknya nggak mungkin ya guys. Atau mungkin kita kasih kepastian. Oke, jadi aku bakal jawab yang pilihan kedua, yaitu kita kasih kepastian. Oke, itu yogurt makin lama makin bagus guys. Dan ternyata pilihan kita salah. Oh no, you made the customer unhappy. Oh, kita berbuat salah guys, aduh.
Berarti kita ulang lagi ya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah salah. Oke, kalau begitu kita tanya ulang guys. How old? Nah lo, let me check. Oh, yogurtnya ketuaan guys, 8 minggu alias expired. Kita akan jawab apa ya guys? Pertama, that's disgusting. Nah, kalau jawaban pertama kita kayak disgusting itu artinya kayak jijik, jorok gitu ya teman-teman. Kita nggak mungkin menjelekkan produk kita guys. Kita harus meyakinkan customer kita. Jadi jawabannya adalah need 11 more weeks. Semoga benar. Ah, salah lagi dong. Sangat sulit sekali ya guys. Walaupun kita berhasil membuat suatu produk, tapi kalau customernya nggak happy, bikin kesalahan besar guys. Jadi kita jawab no to all people that I ask. Oke, kita udah kasih kepastian dan ternyata good job. Yeay. Oke teman-teman, kita naik level lagi ke ranking 3 Rising Star. Tuh, keren banget ya teman-teman ya. Untuk produk selanjutnya kita akan dikasih mandat atau dikasih tugas untuk membuat eyeshadow. Tapi menurut teman-teman, kita lanjutin lagi nggak game ini? Kalau kalian setuju, kalian komen part 2 di kolom komentar. Nih, kita udah masuk ke level 3 dan sekarang kita bisa, kita ternyata bisa bikin avatar lagi guys, atau kita bisa ganti orang ya teman-teman. Tapi aku tetap setia, aku bakal pilih jadi Tina aja guys. Nah, untuk salesnya teman-teman, kita bisa lihat di sini penjualan kita apakah laku atau enggak dari my sales. Oke guys, gimana? Lanjutin lagi atau enggak? Menurutku game ini sangat menarik dan juga seru untuk dilanjutin. Jadi kalau kalian setuju, kalian komen part 2 di kolom komentar. Dan sekian untuk video kali ini teman-teman. Thank you banget yang udah nonton dan see you next video. Bye-bye.